Aplikasi yang dinamai Umroh Cerdas ini resmi diluncurkan awal Desember lalu. Beragam fitur mulai jadwal keberangkatan dan kedatangan, sampai doa manasik tertanam dalam perangkat, termasuk info ratusan biro resmi agar warga dapat beribadah lewat jalur aman. Ya, jadi kalau lihat di Umroh Cerdas itu, nanti jamaah bisa tahu mana-mana biro-biro yang mendapatkan izin dan biro-biro yang baik-baik, yang bagus. Gitu. Jadi silakan memilih, nanti bisa yang pusatnya di Jawa Tengah atau bisa yang cabangnya di Jawa Tengah. Munculnya aplikasi Umroh Cerdas mendapat respon positif masyarakat, khususnya warga yang berkeinginan berangkat ibadah umroh. Fitur daftar biro dan jadwal menjadi favorit mereka. Langkah kemajuan sangat berarti bagi Kementerian Agama, karena dengan sistem aplikasi itu akan menghilangkan biro-biro jasa umroh atau haji yang abal-abal, yang tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendaftaran mereka. Menghindari ada percaloan gitu kan, sehingga mungkin lebih mudah, tapi saya sendiri belum pernah aplikasi, karena saya dulu pernah umroh tapi pakai model lama. Ya, insya Allah pingin sih. Aplikasi Umroh Cerdas menjadi aplikasi haji dan umroh pertama yang diluncurkan Kementerian Agama di Play Store Android. Diharapkan melalui Umroh Cerdas, perjalanan umroh ilegal dapat teratasi. Yusuf Hagara melaporkan untuk NET.